Inilah kondisi mobil minibus yang terbalik di jalur bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani Pulau Gadung, Jakarta Timur. Minibus ini terbalik usai menabrak beton pembatas busway. Usai kejadian, warga yang berada di lokasi langsung berupaya membalikkan posisi minibus. Terlihat kondisi badan minibus rusak parah. Salah satu roda depan mobil hancur dan terlepas, sementara bagian bemper ringsek. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Sunter menuju Cawang berusaha menghindari sepeda motor yang tiba-tiba saja menyalip. Minibus kemudian oleng hingga akhirnya menabrak beton pembatas bus Transjakarta dan terguling. Tadi kenapa bang? Penyebab bang? Tadi sih ceritanya nabrak MCB 1, depan. Tapi yang satu kental MCB gimana dong? Tengah. Itu geser. Kalau untuk pramudinya sih, katanya cuma kaki doang, gak luka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi minibus hanya mengalami luka ringan.